Semakin meningkatnya kebutuhan akan air bersih, sangat menyulitkan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Mengingat ketersediaan sumber air yang masih terbatas dan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Tarakan. Hal itu diungkapkan Direktur PDAM Said Usman Kamis pagi. Saat ditemui di ruang kerjanya, Direktur PDAM Kota Tarakan Said Usman As-Segaf mengatakan, pendistribusian air bersih di Tarakan sudah mencakup 26.000 bahkan hampir 27.000 pelanggan. PDAM sendiri mampu memproduksi kurang lebih 1,5 juta kubik per bulan atau 45.000 kubik air per harinya. Usman menjelaskan, jika tidak turun hujan selama 1 bulan, sejumlah sungai akan mengalami kekeringan. Oleh karena itu, kebutuhan akan air bersih di Kota Tarakan sangatlah besar. 5 waduk sekalipun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Tarakan. Jika terjadi musim kemarau panjang, untuk 1 embung paling lama dapat memberikan pasokan air selama 1 bulan. Usman menambahkan, selain karena tidak turun hujan, ada beberapa faktor yang mengganggu pendistribusian air kepada pelanggan di Kota Tarakan. Misalkan padamnya listrik PLN, pompa air terbakar, dan pipa air yang pecah. Sungai-sungai juga seperti itu, jangan dicemari, karena ini untuk kehidupan orang bersama, kehidupan orang banyak, bukan cuma kita yang minum air, tapi banyak masyarakat-masyarakat lain yang dijaga. Said Usman As-Segaf mengimbau agar warga masyarakat bisa menjaga lingkungan sungai bersama-sama dengan tidak membuang sampah di sungai, serta tidak melakukan pengkaplingan dan penutupan sungai. Jika tidak menjaga lingkungan sungai, Kota Tarakan akan kehilangan sumber air baku. Rico Aldianto, Anjasmara, TVKU.